Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar berbagi untuk membuat lampu LED otomatis ya. Gimana sih caranya untuk membuat lampu ini menjadi nyala posisi malam hari dan posisi siang hari mati ya? Caranya yaitu kita coba dulu. Ini posisi masih manual ya, belum otomatis. Kebetulan yang saya gunakan adalah 14,5 watt ya, jenis Philips. Langkah apa sih yang dibutuhkan untuk membuat lampu LED ini menjadi otomatis? Satu yaitu siapkan resistor dengan ukuran 22 kilo ya. 22 kilo. Sedangkan yang kedua, siapkan resistor 820 kilo. Ini modelnya. Langkah yang ketiga yaitu siapkan LDR di toko online banyak sekali untuk jenis ini. Modelnya begini. Yang keempat yaitu siapkan SCR. SCR. Ini dia. CR3CM. Bekas juga bisa, baru juga bisa. Ini kebetulan saya menggunakan ada 2 biji dan keduanya berfungsi ya. Ini modelnya di TV Panasonic. Untuk SCR jenis ini ada Panasonic yang keluaran awal dulu ya. Ini modelnya. Langkah berikutnya, gimana sih cara untuk merakit lampu LED ini otomatis ya, posisi malam nyala, posisi yang hari mati. Barangkali teman-teman lupa untuk mematikan listriknya, jadi bisa untuk menghemat lampu Anda. Caranya yaitu kita harus tahu jenis SCR ya. Kalau nggak tahu jenis SCR, nggak bakalan bisa nyala, nggak bakalan bisa otomatis. Jadi kita harus tahu mana sih pin SCR tersebut. Satu yaitu mempunyai 3 pin. Posisi ini adalah katoda, posisi tengah adalah anoda, sedangkan posisi pinggir sini adalah gate atau gerbang. Caranya gimana untuk pemasangannya? Pemasangannya yaitu ini. Untuk R 22 kilo posisikan di anoda. Kita solder dulu. Posisikan di anoda sini ya, di tengah. Nah, ini dia. Sedangkan untuk R selanjutnya, R ini ya, ini posisikan di bagian gate. Gate yang mana? Gate yang sebelah sini ya. Ini cara pemasangannya. Selanjutnya yang bagian ujung sini kita tinggal jumper dan kita kasih solder, kita kasih timah. Langkah berikutnya untuk pemasangan LDR nya posisikan di katoda dan gate nya di sini, di chamber sini. Kita
kita kasih timah dulu. Dan yang satunya di get pinggir sama pinggir ya, untuk pemasangan LDR nya untuk solderannya jangan sampai lepas ya, usahakan yang bagus untuk nah, begini cara pemasangannya. Ini ya. Langkah berikutnya. Nah, begini mungkin lebih jelas. Untuk selanjutnya ya. Jadi untuk pemilihan, maksudnya untuk memilih SCR modelnya seperti ini ya. Nah, ini. Ada siku di samping sini, sama halnya ini. Nah, ini ada siku, jadi tidak rata ya di bagian kanan. Langkah berikutnya untuk pemasangan lampu ini ya, lebih jelas. Kita potong dulu untuk kabelnya. Ini sudah kita potong. Nah, ini ya. Sebentar. Kita potong. Yang kita potong salah satu saja, jangan keduanya ya. Cukup satu saja. Dan kita kasih timah. Di posisi out, kasihkan di katoda. Di bagian pinggir ini ya. Nah, ini posisikan di pinggir, sedangkan yang inputnya bagian listrik kasihkan di anoda di bagian tengah sini. Nah, begini ya cara pemasangannya lebih jelasnya. Sekarang kita coba ini posisi nyala ya untuk listrik saya. Kita coba. Sebelum kita coba, kita tutup dulu untuk LDR-nya dengan knob ini ya. Manakala bisa nyala. Sekarang kita coba kita nyalakan. Apakah berhasil apa enggak? Nah, itu dia. Kita matikan dulu ya, kita lepas dulu. Nah, ini kita pastikan untuk listriknya nyala ya. Bentar. Nah, ini dia nyala kan. Kita colokkan listriknya. Nah, itu nyala. Sekarang kita lepas untuk knobnya dan kita kasih sinar buatan, maksudnya sinar matahari ya. Kita kasih coba kita kasih sinar buatan apakah betul-betul bisa mati untuk lampu LED-nya.
dan ini ya, kita kasih lampu sinar buatan pengganti sinar matahari dan mati ya untuk LED-nya ini. Sekarang kita lepas untuk sinar buatan ini. Nah ini dia, sudah kita lepas. Nah ini ya, kita lepas. Sekarang kita kasih sinar buatan lagi, pengganti sinar matahari ya, dan mati ya. Sekarang kita coba, kita lepas lagi, apakah bisa nyala untuk lampu LED ini ya. Nah itu dia, bisa nyala. Sekarang kita coba lagi, kita kasih sinar buatan. Nah ini bisa mati untuk lampu LED ini ya. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.